Ridwan Kamil ajak warga Bandung mengepel Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika. Aksi solidaritas ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan pada kota Bandung. Satu pekan selang puncak peringatan 60 tahun Asia Afrika, beberapa ornamen dan fasilitas trotoar di kawasan Asia Afrika Bandung rusak. Kondisi ini terjadi karena meluapnya minat warga untuk menyaksikan puncak perhelatan internasional itu. Sebagai bentuk kepedulian kepada kawasan bersejarah itu, Jumat siang Ridwan Kamil bersama ratusan warga melakukan aksi mengepel areal trotoar di Jalan Braga dan Asia Afrika. Aksi ini juga sebagai bentuk gotong royong dan kecintaan pada kota Bandung. Tidak hanya itu, dua pelaku perusakan fasilitas publik di kawasan Asia Afrika turut mengikuti aksi solidaritas ini. Keduanya mendapatkan hukuman dari sang wali kota. 10 kali, dua ngepel trotoar Braga, dari Braga panjang sampai Braga pendek. Kebetulan ternyata banyak yang minat, jadi kita jadikan ajang solidaritas menyayangi Bandung. Pelaku perusakan pun harus menuliskan ekspresi kecintaan pada kota Bandung selama 30 hari di akun media sosialnya. Ya mau nggak mau setelah di pabrik gitu, daripada kabur, nambah masalah atau tutup account, malah tambah jadi masalah ya. Karena awalnya mau minta maaf secara langsung ya nggak mudah lah gitu untuk ketemu seorang Kang Emil, wali kota. Sang wali kota pun berharap warga Bandung bisa terus mencintai lingkungan dan kota Bandung. Ikwan Saba melaporkan untuk NET.